dipercaya Queen Maya ini menjadi penguasa dari alam Tushita Tusita ini dengan nama Dewa Santusita. Dan kemudian di bawahnya adalah, bukan di bawahnya, di bagian yang lebih dalam, yang tadi saya katakan halaman dalam ya, itu ditinggali oleh para bodhisatwa yang sudah akan menuju ke arah tingkat dari Buddha. Nomor dua dan nomor tiga perbedaannya itu adalah, yang nomor dua itu sudah jelas bahwa dia pasti akan jadi Buddha, berikutnya seperti uh, apa siapa uh, apa itu wah oh, titi Maitreya itu dia tinggal di Tusita tapi yang di bagian kedua tersebut yang ketiga itu juga Bodhisatwa tetapi yang belum jelas belum diramalkan oleh sama-sama Buddha bahwa dia akan jadi Buddha berikutnya nah dua kelompok ini pada waktu terjadi kiamat besar pun terselamatkan dia yang kena adalah yang kelompok keempat itu dan yang pertama pertama dan yang keempat empatnya adalah para dewa orang-orang dengan karma baik yang telah di sana oke pertanyaannya adalah dewa-dewa itu kalau mau meninggal ada tanda-tandanya enggak slide berikutnya ini akan menunjukkan bahwa ada apa tidak lima tanda ya itu yaitu bunga miliknya layu jadi bunga yang dipegang atau dipasang di apa kepalanya itu layu Kedua, pakaiannya tiba-tiba menjadi kelihatan kusam, jadi kotor. Terus, mohon maaf, ketiak ia mulai berkeringat. Ini diiti butika. disebutkan semuanya ini. Diputahkan dia. Yang keempat, tubuhnya yang penuh dengan sinar, sinarnya meredup. Dan dewa itu kelihatan mukanya mulai kelihatan masam. Tidak lagi bergembira. Lima, lima ciri inilah yang menandakan bahwa masa kehidupan dewa itu akan segera berakhir. Baik, kita sekarang masuk ke dalam 16 alam yang saya sebutkan tadi, yang di Mahayana 18, di Theravada 16 alam. Ini yaitu ada alam e, Brahma dan alam Dewa. Dia. Yang alam Brahma itu ada tiga alam, yaitu alam 12 sampai dengan 14, yaitu mereka yang berhasil mencapai jana ke satu dalam meditasinya Kedua adalah alam abai suara, alam asal usul nenek moyang manusia berasal dari utamanya alam ke-17 itu diawali 15, 16, 17 itu sudah abai suara Ya, mereka yang mencapai jana kedua dalam meditasinya. Dan alam yang lebih tinggi lagi adalah alam Subha Krishna, yaitu alam 18 sampai 20 jana ketiga. Dan alam berat pala dua alam saja, 21 dan 22, yaitu jana keempat. Yang kelima itu adalah alam sudawasa, alam nomor 23 sampai dengan 27, semua ada lima alam. Inilah alam tempat tinggalnya para anagami, yang sudah tidak terlahir lagi sebagai manusia atau di alam manapun, dia akan mereka akan mencapai tingkatan arahat di lima alam ini. Di lima alam ini. Inilah disebut alam sudawasa. Ya, mungkin slide berikutnya hanya menjelaskan secara detail saja saya kira bisa diteruskan aja. Ini detailnya dari alam sudah wasa itu. Saya mungkin langsung tutup aja pada bagian penutup, Bapak, dan Ibu sekalian, dengan berselancar tadi bahwa e, kelahiran dan kematian itu hakikatnya seperti itu. Yang berkelana itu adalah kesadaran kita dan kemudian itu berkelana ke berbagai alam 31 alam sebelum akhirnya mencapai pencerahan dan kehidupan itu begitu panjangnya. Dan kalau tergelincir masuk ke alam apa ya, di alam nomor 4, 3, 2, 1, berarti empat alam di bawah kita, kita ini di alam nomor 5, maka itu adalah alam yang penuh dengan penderitaan. Kalau alam manusia itu adalah alam yang paling mulia, pertama kebahagiaan dan penderitaannya seimbang. Ya. Yang kedua, di alam inilah kita bisa mencapai sama-sama Buddha, bisa mencapai arahat, bisa mencapai paceka Buddha. 30 alam lainnya, 31 kurangi satu, tidak mungkin kita bisa mencapai tiga kesucian tadi. Jadi alam manusia adalah alam yang istimewa dia. Dan sangat tidak mudah terlahir menjadi manusia itu. Buddha sendiri mengilustrasikan seperti sebuah seekor kura-kura di tengah lautan yang sedang terjadi badai angin yang luar biasa, kura-kura tersebut mencoba menongolkan kepalanya memasuki sebuah lingkaran kayu di tengah-tengah badai seperti itu petir menggelegar dan sebagainya dan kura-kura itu sendiri buta dia. Anda bisa membayangkan ilustrasi ini. Dan kura-kura ini keluarnya sekali dalam 100 tahun. Dari artinya memang terlahir sebagai manusia itu adalah sangat tidak mudah dan itu adalah sebuah karma yang luar biasa mulianya, luar biasa mulianya. Makanya kalau jadi manusia hati-hati jangan ugal-ugalan dihabis-habiskan. Sebagai penutup, oh ini sudah langsung dikeluarkan, bisa tolong mundur dulu, nah, kejar penutup aja, mundur dulu, mas. Tolong di, uh, stop, 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 penutup. Iya, ya, penutup. Yang pertama, kesimpulannya, ya penutup, akan sekali lagi, 31 alam sengsara itu berjenjang sesuai dengan karma atau tingkat pencerahannya. Ya, jadi kita masuk di alam yang paling tinggi, lebih tinggi itu membutuhkan tingkat pencerahan yang semakin tinggi. Walaupun tidak berarti bahwa yang di atas itu pasti lebih tinggi daripada yang di bawah. Tapi dalam proses evolusinya, itu gampangannya seperti itu. Karena yang di alam, eh, kita kayak misalnya Alara Kalama, udakarama Putra, guru-guru ya Buddha yang mengajarkan jana ketujuh dan ketelapan ke itu, kita nggak pernah tahu apakah beliau itu ya, sebetulnya walaupun lahir di alam 30 dan 31, yang masanya panjang sekali, 84.000 mahakapa, masa hidupnya itu 84.000 mahakapa, alam ke-31 itu. Kita juga nggak pernah tahu apakah yang tinggal di alam ke-31 itu semuanya sudah mencapai tingkat kesucian. Yang pertama sekalipun, yaitu Sotapana. Sotapana itu adalah manusia suci, jadi manusia itu disebut dia Arya Punggala, manusia suci sama Putujana. Putujana dibagi dari dua, Anda Putujana sama Kaliana Putujana yang anda putujana itu adalah makhluk biasa, manusia biasa yang belum mengenal Buddha Dharma. Yang e, kalian yang putujana sudah mengenal seperti kita kita sekarang ini. Tetapi itu pun belum jadi makhluk suci. Kalau menjadi area Punggala yang paling rendah tingkatannya Sotapana. Dan Sotapana itu kalau sudah tercapai Anda dijamin tidak akan tergelincir ke alam di bawahnya. Baik jadi asura atau jadi hantu atau jadi binatang apalagi masuk neraka itu sebuah, sebuah keselamatan yang luar biasa kita nggak masuk di alam yang penuh penderitaan seperti itu. Yang kedua manusia itu lahir dan mati di berbagai alam semesta tadi. Yang ketiga rahasia kosmologi itu menggambarkan betapa melelahkannya proses tumimba lahir begitu panjangnya melelahkan sekali dan membosankan sebetulnya. Yang keempat kehidupan yang sukses di alam manusia tidak menjamin bahwa kehidupan berikutnya kita akan masuk di alam yang lebih baik tergantung sepak terjang kita. Makanya kan kalau di Jawa itu ada yang kemarin baru saja diucapkan sama Pak Jokowi itu eh, eh, apa istilahnya sanajan siro sekti ojo mateni. Walaupun anda itu berkuasa dengan semena-mena menekan apalagi membunuh orang lain, makhluk lain. Kenapa? Karena kekuasaan itu sebetulnya bisa menjadi kekuatan tapi bisa juga menjadi Musibah, kalau kita tidak hati-hati menyikapi kekuasaan tersebut, begitu kita adigang, adigung, adiguno, bisa saja tergelincir masuk di alam hantu, atau bahkan menjadi binatang atau alam di neraka. Karena pemahaman-pemahaman seperti kosmologi ini, Anda akan menjadi lebih waspada pada saat melihat ada makhluk-makhluk lain, seperti teman dari anak saya itu. Dia bisa melihat alam-alam di sana. Saya percaya Bante juga bisa. Cuman e, Winaya nggak boleh. Itu teman sahabat dari anak saya itu. Dia bisa melihat di Amerika. Di Amerika itu ada makhluk halus hantu itu yang e, memegang ini lampu traffic light itu sambil dongak ke atas sambil teriak gitu meneriakkan kepedian hatinya. Itu salah satu hantu yang hidupnya begitu menderitanya. Ya begitu menderitanya. Nah saya nggak karena nggak bisa melihat hantu, kalau lihat hantu saya juga takut. Jadi saya melihatnya di alam binatang. Alam binatang. Makanya kalau Buddha itu mengajarkan, Sukong juga mengajarkan, ada semut kecemplung di WC pun kita tolong. Karena nggak pernah tahu semut ini mungkin dulu pernah jadi ibu kita. gitu. kata kadang, kadang saya melihat ada cita cing yang dia berjalan di atas aspal, nyebrang gitu di kompleks perumahan, kepanasan dan badannya penuh dengan debu, sementara aspalnya begitu panasnya. Saya kadang merenung, nggak pernah tahu cicak ini dulunya adalah barangkali seorang konglomerat, barangkali bahkan pernah jadi ketua DPR, nggak pernah tahu kita. Begitu meninggal, tergelincir begitu mudahnya. Anda lihat ada salah satu murid Buddha, seorang biku yang di, waktu dibagikan jubah, dia senang sekali mendapatkan jubah yang bahannya itu mewah, halus sekali, dan dia begitu senangnya dengan jubah itu dia dekat, dan waktu dia pulang, dia keluar dari wihara, setelah ketemu sama Buddha, ditabrak oleh kereta, meninggal. Dan pada saat yang meninggal, kemudian Buddha mengatakan, jangan dibakar dulu, biarkan tujuh hari dulu. Murid-muridnya keheranan, kenapa Buddha kok memerintahkan seluruh nunggu tujuh hari. Ternyata Biku tadi begitu meninggal, seketika terlahir sebagai kutu. Jadi kutu. Dan kutu itu Naik pelan-pelan, masuk, men, apa, nempel di jubah yang baru ditempelkan itu. Karena kemelekatan ini, dia tuh merasa sayang meninggalkan jubah itu. Dan Buddha dengan mata batinnya yang begitu tingginya, beliau melihat ini semua, kalau ini dibakar, jubahnya dibakar, maka kutu tadi itu pada saat dia meninggal, dia berada dalam kesedihan yang luar biasa, tidak mustahil dia masuk ke dalam alam yang lebih rendah lagi. Maka sama Buddha ditunda satu minggu dan apa yang terjadi seminggu kemudian kutu itu meninggal dan langsung masuk ke alam dewa. Ini semua diceritakan oleh Buddha karena dengan kesucian beliau beliau bisa melihat itu dengan mata batinnya. Jadi begitu mudahnya kita tuh bisa tergelisir ke bawah, bisa naik ke atas kayak seperti mainan tangga ular itu. Sudah jauh-jauh ke atas tiba-tiba dilempar turun lagi melorot lagi ke bawah. Makanya memang kalau sudah seperti itu hidup memang harus hati-hati. Hanya di alam samsara inilah kita bisa mencapai arahat Pacika Buddha dan sama sama Buddha yang saya katakan tadi. Dan saya mau tutup tadi dengan kesimpulan yang terakhir, sesungguhnya pengetahuan mengenai pengetahuan mengenai kosmologi ini sebetulnya adalah salah satu cara bagi kita untuk mencapai perkembangan dalam bidang spiritual. Anda ada rasa takut, itu pun sudah awal yang baik. Kalau saudara-saudara kita dari Kristiani, saya lupa di ayat berapa, Matius kalau nggak salah, mengatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan pasti masih ingat itu. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Manusia itu memang di awalnya perlu punya rasa takut. Walaupun kalau Anda mendalami abidama, rasa takut itu salah satu penghambat. Nggak apa-apa, kita belum sampai tingkat di situ, sementara takut dulu minimal menahan diri jangan berbuat karma yang lebih berat lagi. Saya kira itu aja yang saya mau sampaikan malam ini. Terima kasih, mudah-mudahan berguna. Selanjutnya pemberian cindera mata kepada moderator akan dibawakan oleh Bapak Haryanto. Bante. Pak Teguh. Tim CD Jakarta. Pak Suyanto, ayo Pak Tosin.